Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa alladzina hum muhsinun. Ahbabana fillah, duyubana al-izzah, kalaulah dengan kita tidak punya leluasa dan juga tidak punya kemampuan untuk menyekat perputaran waktu daripada siang dan malam, atau juga dengan kita tidak punya kemampuan untuk kita menyetop detik-detik waktu yang menghakis umur dan peluang kehidupan kita masing-masing, atau juga dengan sumpama leluasa perjalanan daripada bulan dan matahari, jutaan planet-planet yang bertamburan di angkasa lepas, di angkasa luar, manusia tidak punya leluasa untuk menyetopnya, sebab itu bukan berada di bawah leluasa manusia. Namun dengan berita-berita yang kita dengar dari hari ke hari, ada terdapat sejumlah sekian yang kehilangan kereta, yang kehilangan motor, yang kehilangan duit, yang kehilangan harta, yang kehilangan jabatan, hilang kedudukannya, wibawanya, pengaruhnya, pangkat, harta dan tahta. Itu satu perkara biasa, asalkan yang hilang itu bukan iman dan keyakinan. Seketika dengan detik-detik kita sekarang, kita sudah hilang keyakinan. Hilang keyakinan kita dengan Allah Jalla Jalaluh, berkurang dari hari ke hari, imannya, yakinnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak dua minggu yang lalu, kira-kira dalam berapa kali dengan takbirnya pada tiap hari, mukabiran di waktu kita sholat, mukabiran di waktu kita rukuk, takbir di waktu kita sujud, takbir di waktu kita menyembelih, takbir di waktu kita tawaf, takbir di waktu kita sa'i, takbir pada waktu kita melontar, takbir pada malam hari lebaran, malam lebaran, haji dan juga puasa. Tak dalam berapa ribu, juta, triliun kali takbir kita lantunkan, tapi tetap saja masih pudar dan lenyap. Hampir boleh kita pastikan seperti sudah tidak ada keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati. Yang sehingga kadang-kadang dengan jawatannya lebih besar, politiknya lebih besar, kedudukannya lebih besar, hartanya lebih besar, pangkatnya lebih besar, manusia sanggup untuk melakukan perkara-perkara licik, terbabi dengan perkara-perkara yang terkutuk, dengan perkara-perkara yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu disebabkan karena pangkat, disebabkan karena untuk mengekalkan kedudukannya. Mana kira-kira tarbiyah, didikan sepanjang bulan Ramadan dengan puasanya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayat, atas petunjuk, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dan juga dengan i'tikafnya. Takbir pada waktu kita menyembelih, takbir pada waktu kita salat, takbir dalam pergerakan kita, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 33 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah memang Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, lebih besar daripada pangkatku, daripada wibawaku, daripada undang-undangku, daripada aturanku, daripada kehendakku, atau ternyata ada terdapat 1001 yang lebih akbar, yang lebih azam, yang lebih besar daripada Allah Jalla Jalaluh. Fakdu al-imani wal yakin, kehilangan iman dan yakin itu tidak ada gantinya. Seperti apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun, semewah apapun jawatan dan kedudukan yang kita dapatkan, tetap saja
tidak standing dengan kerugian yang menimpa dengan seseorang yang kehilangan iman dan yakin dalam kehidupannya. Kehilangan iman berarti murka Allah, kehilangan yakin berarti dengan hidup kita akan menjadi sengsara. Ja'alil hijaban a'zama hayata ruhi wa ruhahu sirra haqiqatihi.